Selamat pagi teman-teman. Saya kembali berada di spot favorit saya kalau sedang di rumah, yaitu di Stasiun Ketanggungan. Nah, pagi ini saya mau ngerekam sesuatu yang tidak biasa, yaitu ini langsiran armada perawatan jalan rel. Sebetulnya ini armadanya sudah ada di Stasiun Ketanggungan sejak hari Kamis lalu, tanggal 11 Juni 2020 ya. Tapi karena hari Kamis lalu saya terlambat ngerekam, jadi saya harus ngerekam lagi di hari berikutnya. Tapi pas saya ngerekam telat kedatangan mesinnya nyala. Pada tanggal 11 Juni itu saya dapat video, tapi hasilnya begini nih. Nah, itu tuh videonya, karena saya telat datangnya, harusnya di jadwal jam 7.40, tapi datangnya jam 7 udah datang, jadi ya saya telat lah. Tapi nggak apa-apa, ini armadanya mau berangkat ke larangan, dan saya mau ngerekam langsiran armada ini. Saksikan ya video dari saya. Barusan mesinnya dinyalakan, start engine, itu kedengeran suaranya. Jadi di situ ya, ada 3 rangkaian armada perawatan jalan rel. Yang pertama ada USP 303, ada MTT 0716 dan PBR 400 URS. Jadi ada tiga langsung ya, tiga armada langsung yang nantinya akan berangkat ke larangan guna melakukan perawatan jalan rel. Tapi untuk perawatan jalan relnya saya nggak bisa merekam karena lokasinya jauh dan di tengah areal persawahan, jadi saya cukup merekam langsirannya saja ya.
Ya, teman-teman, ternyata tidak hanya langsiran, tetapi juga langsung bekerja di sini. Ya sudahlah, saya langsung rekam saja videonya, yaitu di belakang sana masih bekerja, tapi karena sudah cukup panas, jadi saya memutuskan untuk pulang. Terima kasih yang telah menonton video dari saya, perapian jalan rel di Stasiun Ketanggungan. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.